Okay, guys, masih di channel Warna Panda, guys. Nah, di video kali ini ada katel hitam, guys, atau katel yang udah keraknya luar binasa, guys. Wow, ini akan kita sekali oles, guys. Akan kita oles dengan mudah dengan sesuatu, guys. Wow, pokoknya tonton terus ya, jangan sampai di skip biar tidak gagal paham, guys. Nah, ini olesannya, guys. Kita akan olesi ini auto langsung mengkilat, kinclong, dan auto bersih banget, guys. Wow, ini sebagai alat untuk mempermudah kita menggosok, guys. Pokoknya auto keren banget lah, guys. Pasti masih banyak teman-teman yang belum tahu, guys, rahasia odol untuk katel Anda atau untuk wajan Anda, guys. Ini wajannya sangat berkerak dan hitamnya, guys. Ini auto jika kena muka auto gosong ya, guys, atau auto gosong mukanya, guys. Sangat-sangat hitam ya, guys. Nah, kita caranya kita oles-olesi ya kayak gini ya, dengan Pepsodent atau dengan merek apapun ya, guys. Ini udah dioles, nanti kita diamkan selama 15 menitan, guys. Pokoknya ini auto menyerap-nyerap kuman-kuman dan kotoran. Wow. Di wajah nanti akan mudah banget kita bersihin, guys. Nanti saya akan kasih tutorial kita bersihin ini, lihat guys hasilnya ya. Ini saya bersihin bagian bawahnya aja ya, guys, karena lumayan odolnya, guys. Baru beli nanti habis, guys. Nanti dimarahin emak kita, guys. Wow, atau istri kita nih, guys. Nah, kita bersihin, lihat guys. Kita cepetin ya, guys. Kita nggak di skip, kita cuma percepat, guys. Lihat guys, hasilnya auto sangat bersih ya, guys. Nih, saya gosok-gosok bagian bawahnya aja, guys, biar tidak ini ya, tidak lama juga, guys. Karena kalau gosok semua ini auto kelamaan ya, guys. Saya akan kasih contoh bagian bawah katel ini, guys. Lihat hasilnya nanti, guys. Ini auto tanpa busa atau tanpa sabun ya, guys. Kita gosok tanpa sabun, guys. Kita cuma gosok pakai gosokan piring yang dari serpihan besi itu ya, guys. Ini auto digosok-gosok, gosok-gosok, bener-bener tanpa sabun, guys. Cuma pakai odol atau pasta gigi doang, guys. Ini auto mengkilat, rahasia dari odol, guys. Ini bisa membuat mengkilat wajan kita, guys. Nanti saya kasih air, guys. Lihat, guys, hasilnya ya. Kita akan kucurin air, guys. Ini bagian atasnya ini membutuhkan waktu jika digosok, guys. Jadi saya contohin bagian bawah wajan ini, guys. Lihat ya. Ini wajan yang tadi menguning dan hitam, guys. Auto kalang kabut, guys. Auto bersih, guys. Lihat ya. Saya gosok-gosok, lihat guys, hitam banget, guys. Ini adalah bertahun-tahun tidak pernah dibersihkan, guys. Ini auto sangat mengerak ya, guys. Nih, saya bikin, kita bersihin dan kita cuci, guys. Auto sangat keren banget, guys. Cuma pakai odol pasti teman-teman baru tahu, guys, trik ini, guys. Auto sangat-sangat mempermudah kita ini, kalau pakai sabun belum tentu bisa kayak gini, guys. Lihat guys perbedaannya, guys. Ini yang saya golok bawa bagian bawah aja ya, guys, biar durasinya tidak terlalu lama, guys. Ini tidak saya skip ya videonya ya, guys. Asli bener-bener hasil dari odol, guys. Auto mengkilat seperti baru, guys. Pokoknya ini auto bisa membuat senang ibu kita, guys, atau istri kita, guys. Bisa dengan odol dan auto sangat bersih, guys. Pokoknya mah semoga bermanfaat ide ini ya. Bisa dipraktekin langsung di rumah dan auto bikin istri atau ibu kita senang, guys. Semoga bermanfaat ya. Setiap hari Wandafar akan mengupload video ide kreatif, guys. Setiap harinya, makanya jangan sampai ketinggalan, guys, untuk like, share, subscribe, bunyiin loncengnya, guys. Nanti kita akan berbagi manfaat dan berbagi ide dari barang bekas, guys. Nah, oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya, guys. Jangan lupa dukung kita terus, oke. Nah, cukup dengan odol, guys. Keren banget pokoknya, guys. Selamat mencoba. Oke, dadah.